hanya rumah ini yang tersisa. Ya, masya Allah, ya, kebesaran Allah nampak di hadapan kita. Teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan, hari ini setelah aksi kemanusiaan membagikan logistik di beberapa daerah bencana di Kabupaten Sigi, dan kemudian tindakan medis dan penyuguhan agama dan seterusnya, di akhir agenda kemanusiaan kami hari ini, kami menyempatkan untuk kemudian singgah di satu daerah namanya Jonoge di Kabupaten Sigi. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, apa informasi yang viral, video yang viral, Jonoge adalah salah satu daerah dengan dampak bencana yang termasuk yang paling parah di antara daerah-daerah lainnya, dampak dari likuifaksi gempa bumi, ya, atau pergeseran tanah. Di tempat ini juga dikenal daerah yang cukup padat, ya, penduduk. Selain banyaknya penduduk di sini rumah, juga terdapat sawah. Dari foto satelit, ya, sebelum dan sesudah bencana di daerah ini, sebagaimana kita sampaikan tadi, padat penduduk. Namun yang tersisa setelah bencana hanyalah tanah lapang. Ya, tanah lapang sejauh mata memandang. Ya, tidak ada yang tersisa kecuali tanah lapang. Kecuali satu hal yang istimewa, sangat mencolok di antara rumah-rumah yang ada sebelumnya. Dan hanya rumah ini yang tersisa. Ya, masya Allah, ya, kebesaran Allah nampak di hadapan kita. Teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa ada sesuatu yang mungkin kita bisa mengambilnya menjadi sebuah ibrah, pelajaran. Dan pelajaran kita mungkin yang menjadikan rumah ini istimewa, ternyata pemilik rumah ini adalah orang Jawa, ya, pengakuan dari orang Jawa. Dan kemudian beliau ini dikenal oleh warga sekitar adalah seorang yang dermawan. Dan informasi yang kita dapatkan juga, kedermawanan beliau itu nampak setiap kali beliau panen, ya, tidaklah hasil panen itu kecuali hasil panen itu juga dinikmati oleh yatim piatu, ya. Beliau setiap kali panen, ya, tidaklah hasil panen itu kemudian beliau nikmati sendiri, kecuali di sana ada bersama dengan anak yatim piatu. Dan juga hal yang istimewa lainnya juga, rumah ini dikenal sebagai rumah ibadah, ya, atau kita bisa bilang rumah yang dijadikan sebagai sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah ini rutin diadakan kajian-kajian Islam, dan tentunya beliau dikenal taat beribadah. Inilah hal yang mungkin istimewa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua, jadikan ini ibrah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki rumah ini kemudian menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya, teman-teman. Daerah Jonoge, ya, Abdullah relawan BSMI melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.